Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Desti Hidayat ya. Apa kabar nih buat teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Jadi di video aku kali ini, aku mau nge-share tentang kegiatan aku di hari Minggu pagi ya teman-teman. Jadi ini aku lagi potong-potong puding yang udah aku masak malamnya ya. Nah, sebelumnya aku bersama Pak Suami dan juga 3 anak aku ya, kami jalan-jalan pagi menikmati udara pagi di seputaran komplek perumahan tempat aku tinggal ini ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, suasana di perumahan aku ini masih asri menurut aku karena masih banyak pohon-pohon hijau. Masih ada kebun di depan perumahan aku itu, masih ada kebun-kebun ya. Jadi ada kebun pisang, ada kebun pepaya ya. Jadi berbagai tanaman juga masih ada di kebun-kebun itu ya teman-teman. Jadi di video kali ini tuh aku lagi nggak jajan kuliner ya teman-teman, nggak juga lagi ngirim tugas ke anak-anak. Jadi ini pure kegiatan aku di Minggu pagi. Dan buat teman-teman semuanya, aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk yang selalu support channel aku, yang selalu menonton video aku, sudah mengklik video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Tanpa kalian semua, aku channel aku ini nggak akan seperti ini ya, nggak mungkin berkembang seperti ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya yang baru datang dan baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Desti Hidayat ya. Semoga kalian suka dengan video-video aku. Dan jangan lupa untuk mensupport channel aku dengan cara ditonton full videonya, kemudian di like ya, di komen, juga di share ke semua sosial media yang teman-teman punya. Dan juga yang paling penting di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan juga bila perlu ditekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk setiap video-video aku selanjutnya ya. Dan teman-teman, setelah cuci piring, dan piringnya tuh nggak begitu banyak ya, karena memang semalam sudah sempat aku cuciin dan itu tinggal sisa-sisanya. Nah, ini aku mau buat minuman. Biasanya sih bikinnya teh ya, tapi ini karena ada wedang jahe dan kebetulan wedang jahenya itu dikasih dari tetangga ya teman-teman, karena memang tetangga buat minuman seperti ini lumayan untuk menghangatkan badan ya. Jadi biasanya setiap pagi Pak Suami itu mintanya teh anget, mau itu sebelum berangkat kerja atau juga mungkin hari libur seperti ini ya teman-teman. Tapi karena ini ada wedang jahe, jadi dibuatin wedang jahe aja ya. Jadi teman-teman, mungkin buat teman-teman yang sudah pernah lihat video aku tentang review kursi dan meja yang dibuat oleh Pak Suami, jadi DIY Pak Suami sendiri ya. Nah, aku juga sempat kitchen tour, pernah kitchen tour ya teman-teman. Buat teman-teman mungkin sudah pernah lihat suasana di dapur aku ini ya. Suasana dapur aku itu sendiri masih sederhana banget ya teman-teman. Dan menurut aku sih belum seperti teman-teman yang punya konten apa ya, suasana dapurnya yang mungkin sudah banyak permak sana sini ya, sudah dipasang wall sticker dan sebagainya. Nah, untuk suasana dapur aku masih sederhana banget ya teman-teman. Jadi belum ada perintilan-perintilan juga seperti emak-emak yang lain. Jadi seperti yang aku lihat ya teman-teman, atau emak-emak atau mams yang lain yang kontennya itu dapurnya punya banyak perintilan-perintilan, terus juga kreatif banget ya buat DIY atau buat ini itu sendiri ya, aku jadi kayak termotivasi gitu ya. Seperti kegiatan yang aku lakukan pagi ini juga mungkin kalau tidak apa ya teman-teman, dapat motivasi dari emak-emak, dari yang lain juga kayaknya males ya beberes. Cuman ya ini harus dilakukan karena memang itu kerjaan emak-emak ya. Dan teman-teman semuanya, biasanya kalau kita baru dapat motivasi ya, itu kita baru berasa dapat kekuatan gitu ya untuk melakukan segala sesuatunya. Ya seperti emak-emak yang kerjaannya tiap hari begitu-gitu aja, kalau misalnya tidak dapat motivasi itu kayaknya kadangan males ya ngerjain apa-apa.
kayaknya monoton kerjaannya begitu lagi gitu ya. Kalau misalnya kita nggak cari kerjaan atau apa ya, bikin hati kita tuh pengen gitu untuk ngerjainnya. Nah, jadi ini sambil bersih-bersih, aku sambil curhat ya. Sambil sedikit cerita ya, teman-teman. Gimana sih suasana hati emak-emak ya kalau tiap hari harus mengerjakan hal yang seperti ini terus tanpa pencerahan. Oke, teman-teman semuanya, ini aku tadi dari beres-beres lemari ya, dari lap-lap lemari, dari lap-lap dispenser, juga rice box. Nah, kali ini aku ke kompor ya, teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, aku mau bersihin kompor karena kompor ini salah satu alat perang emak-emak ya. Kenapa dibilang alat perang? Karena ini ya yang buat keluarga itu bahagia dengan berbagai masakan yang emak-emak masak ya. Nah, ini aku bersihin dinding karena dinding ini dari goreng-goreng biasanya kan kecipratan minyak ya, dan ini harus kita bersihkan. Kalau kita masaknya mungkin cuman kuah yang hanya air aja sih, nggak terlalu nempel ke dinding. Jadi ini juga kita harus bersihkan tempat duduknya si kompor ini, karena biasanya kita kalau habis masak kan kita tinggal, jarang kita bersihkan ya. Sesekali waktu wajib banget untuk kita bersihkan karena ini juga banyak banget minyaknya ya, kalau nggak dibersihkan minyaknya itu banyak. Nah, juga bagian bawah kompornya ini teman-teman, karena biasanya kalau tidak dibersihkan banyak sarang laba-labanya gitu ya. Jadi setelah bersih-bersih lap-lap bagian atas, dan ini juga nggak semua aku bersihkan ya teman-teman, seperti lemari tadi belum sempat aku bersihkan semua sampai ke atasnya, baru hanya bagian yang bisa aku jangkau aja ya, seperti bawahnya tadi. Itu bagian atasnya perlu naik-naik ya teman-teman, naik-naik pakai kursi, jadi belum sempat aku bersihkan ya. Tapi seenggaknya lumayan sudah sedikit mengurangi pekerjaan untuk besok-besok ya teman-teman. Dan ini mau kita sapu setelah dari lap-lap, itu kotorannya banyak banget, sampahnya, debu-debunya banyak banget. Dan syukurnya dapur aku ini gak terlalu luas ya, jadi untuk membersihkannya itu tidak terlalu apa ya, lelah gitu ya. Dan juga barang-barangnya belum banyak, jadi gak terlalu lelah untuk membersihkan ya teman-teman. Tapi tetap ya teman-teman, itu harus tetap kita bersihkan rajin-rajin, karena kalau misalnya gak kita bersihkan secara rutin, maka debu-debunya akan semakin tebal dan akan semakin susah lama untuk kita membersihkan ya. Nah, jadi teman-teman jangan salfok sama bagian bawah apa ya, kompor atau juga tempat cuci piring aku ini, wastafel ini ya. Itu belum ada tutupnya ya teman-teman, jadi dibiarin aja dulu deh seadanya, karena memang semuanya low budget ya. Jadi tunggu rezekinya datang lagi, baru deh apa yang diharapkan seperti emak-emak, seperti perintilan-perintilan atau yang lainnya, mungkin pelan-pelan ya terpenuhi insya Allah ya. Dan mungkin juga ada teman-teman mam semuanya yang salpok sama kusen jendela aku itu, kenapa warnanya berbeda dengan pintu ya. Jadi itu memang belum dicat ya, karena memang ini pure pekerjaannya Pak suami. Jadi ngerjainnya tuh sedikit-sedikit pelan-pelan ya teman-teman, karena Pak suami kan sambil kerja, jadi nggak bisa semuanya dikerjakan langsung, jadi menyicil kerjanya ya. Jadi semuanya serba pelan-pelan ya teman-teman, sedikit demi sedikit, karena katanya memang kalau untuk urusan rumah tuh nggak pernah ada habisnya ya. Ada aja yang kurang, kalau misalnya sudah lengkap pengen berubah ini, pengen berubah itu gitu ya teman-teman. Dan semuanya disyukuri aja, apa yang udah ada insya Allah berkah ya. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu berbagi tentang kegiatan aku di hari Minggu pagi ini ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video aku hingga selesai, sudah mengikuti aku mulai dari
jalan-jalan pagi, juga sampai selesai bersih-bersih ya. Semoga video aku ini bermanfaat, semoga menginspirasi, memotivasi para mam semuanya untuk terus melakukan aktivitas, semangat beraktivitas demi keluarga ya. Dan semuanya aku ucapin terima kasih yang sudah mendukung. Jangan lupa untuk terus mendukung channel aku dengan cara di like, di komen, di share juga ke semua sosial media yang teman-teman punya kalau dirasa video aku ini bermanfaat ya. Dan juga di subscribe untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.